sering pada mati, banyak orang buang bang sini. Hampir setiap hari, kadang ada hari-harinya juga dibuang. Beranaknya 5, mati 1 ada 4. 4 telinda 1 mati, ada 3 doang. Halo Sobat Radian, hari ini Radian Pet & Care kembali lagi di acara event. Nah, hari ini Radian Pet & Care bersama komunitas Cat Lover Jakarta Tangerang atau CLJT berada di, mana ya? Nah, berada di daerah Tangerang, tepatnya di Pasar Malabar Tangerang, Perumnas Karawaci. Nah, hari ini Radian Pet & Care akan mengadakan street feeding serta pengobatan untuk hewan-hewan tak bertuan. Seru banget kan? Nah, ini di belakang saya sudah mulai prepare nih. Prepare nih, yuk kita kesana yuk, sambil lihat-lihat yuk. Oke. Nah, ini ada teman-teman dari CLJT. Halo Mas Putra. Halo. Gimana, sehat Mas Putra? Alhamdulillah sehat Mas Reva. Nah, hari ini Mas Putra bersama timnya udah prepare nih. Biasanya CLJT selalu rutin nih, tiap bulan ngadain bersama Radio Pet & Care. Dan ini merupakan salah satu kegiatan rutin ya Mas ya? Iya, siap. Agenda rutin dari CLJT sendiri bersama Radio Pet & Care. Gimana Mas Putra, persiapannya apa aja nih? Persiapannya ya ini kita dari tim CLJT yaitu pakan dari MaxLab dan juga support dari Radian Pet & Care dari segi obat-obatan untuk kucing jalanan. Wah, keren banget. Nah, acara ini benar-benar murni sosial karena memang kegiatan yang memang sudah direncanakan untuk teman-teman komunitas yang bergabung dengan Radian Pet & Care. Nah, salah satunya ada CLJT juga. Nah, terakhir kita di mana Mas ya waktu itu ya? Kita event untuk street feeding di Pasar Sepatan. Pasar Sepatan terakhir ya. Sama event waktu itu ulang tahun ya, anniversary. Nah, ini lagi siapin nih makanannya, dicampur makanan basah sama kering. Nah, kita mau sebentar lagi kita akan muter Mas ya? Iya. Area mana aja nih Mas? Area kita muter. Di sekitar Pasar Malabar. Pasar Malabar, oke. Yang pasti akan banyak keseruan nih hari ini. Mau tahu seperti apa? Yuk, lanjut! Seperti ini, apa sih namanya nih? Street feeding. Street feeding untuk kucing ya? Iya. Makanan kucing untuk kesehatan kucing ya? Iya, betul Bu. Terima kasih banget ada perhatian dengan kucing-kucing yang terlantar di pasar ya? Iya. Alhamdulillah, kalau bisa ke dalam-dalam tuh banyak kucing yang belum ada yang makan, belum ada yang apa, ada yang sakit juga ya. Tolong diituin ya nak. Alhamdulillah, ibu senang dah. Kucing-kucing banyak ya? Banyak kalau pagi, ya. Ada makan oncom, ada makan roti, apa aja lah seadanya kita juga kasihin, kasih ya. Iya, ada makan oncom, ada makan jambu, apa aja. Iya, makan jambu. Iya, jambu
batu apa aja kita makan, dia ngikut makan gitu. Nanti mau anteng. Itu yang bengkak kayaknya kayak super tetra semalam, rarutan yang kecil tuh. Iya panas dingin dia. Sering pada mati, banyak orang buang bang sini. Hampir setiap hari. Kadang ada hari-harinya juga dibuang. Iya udah sering bang, kita kewalahan kadang. Iya bingung. Kadang lahirnya sampai punya utang sama dokter. Iya, habis kadang nolongin, kadang masih kecil hamil. Segede tadi itu. Iya. Iya, orang buang banyak. Ini yang buang segede gini aja 6. Tuhan pada mati. 6? Iya, sekali buang 3-3 gitu bang, di kardus. Orang pada jahat, iya. Ya kita sekali beli cuy aja 50 tuh, belumpurnya sehari 25. Oh buat emang khusus buat mereka itu? Iya buat kucing, iya kan cuy. Terus purnya sehari 25 tuh bang, purnya tuh 25 sekilo. Sekali beli sehari 25, cuenya nasinya belum mau batu-batu. Anaknya 5, mati 1 ada 4. 4 telinda 1 mati, itu ada 3 doang. Kita ada coba. Halo sahabat Radian. Nah, sudah hari ini, wow, rame banget. Seru banget. Hari ini tadi kita sudah muter Pasar Malabar bersama Radian PTNKR bersama komunitas CLJT Cat Lover Jakarta Tangerang. Nah, seru banget hari ini. Dan ada puluhan ekor kucing yang saya lihat ya. Tadi kita sudah coba memberikan makan, kita sudah coba mengobatinya. Ah dok, ya kira-kira apa aja nih hari ini yang memang kasus-kasusnya banyak? Yang banyak sih rata-rata kucing-kucing yang kena parasit ya, kayak kutu, cacingan, kayak gitu. Terus skabies juga tadi ada, sama sekarang tuh lagi musim kucing-kucing kena flu gitu. Kena flu. Jadi pada bersin, terus ingusan, belekan, kayak gitu sih. Okay. Tapi tadi kita udah kasih obat mata, kita kasih anti parasit juga, gitu-gitu. Udah kita kasih pengobatan juga untuk flu. Oke, nah Mas Putra, gimana nih Mas Putra, tanggapan Mas Putra dengan adanya kegiatan ini Mas? Tanggapan saya sih sangat bermanfaat ya. Apalagi tadi banyak banget kucing-kucing yang memang sakit, terutama skabies ya, banyak banget. Dan juga banyak yang bunting. Harapannya kegiatan ini semua bisa berjalan dengan sempurna lagi. Dan Amin. Juga komunitas-komunitas lain juga bergerak dengan jalannya dan visi-misinya, dan masyarakat luas semakin peduli dengan kucing-kucing jalanan Mas. Oke, nah Sobat Radian, nah, kita minta buat Sobat Radian dan semua teman-teman, jangan pernah buang kucing ke pasar ya, itu bukan solusi. Bukan solusi, solusinya adalah di steril, menekan angka populasi, dan menjaga agar ekosistem di suatu tempat pun terjaga. Oke, terima kasih buat semuanya nih. Tepuk tangan. Oke, Radian PTNKR. Together we can, we share.